yang berhadir pencinta-pencinta Al-Quran, Katolik dan tilawah dengan profesi teknologi. Akan memang Islam ini untuk mewujudkan visi misi Bapak Zahid Mahdesi memperhatikan kami di dalam outputnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu. Swasta Al-Um Smart Center. Kita kembali melaksanakan wisuda akbar Tahfizul Quran di pesantren Tahfizul Quran Al-Um Smart Center ini. Sekaligus di acara wisuda ini juga dilaksanakan acara pelepasan siswa kelas 9 sebanyak 2 rombel atau 63 peserta didik. Ya, kita harapkan tentunya dari anak kita yang kita wisuda pada hari ini sejumlah 355. Jadi dari 355 itu 1 juz sampai 26 juz itu mulai dari PAUD TK, SD, SMP, Lembaga Tahfizul Quran dan MBTA. Jadi 349 ya. Ya, itu sudah menguasai 1 juz sampai 26 juz. Yang kita luar biasa takjub ya tentang kebesaran Allah ini, sesuatu yang mungkin memang tidak kita sangka, ada 6 orang dari anak kita kelas 9 saat ini yang akan tamat ini, biarpun mereka itu sudah bisa menghafalkan Quran pada waktu mereka berada di kelas 8. Itu sebanyak 30 juz. Jadi tadi sudah kita berikan ya penghargaan yang luar biasa itu tadi, baik kepada anaknya maupun kepada kedua orang tuanya. Jadi juga para undangan dan juga dari Dinas Pendidikan hadir pada kesempatan event ini, dari pemerintah Camat Medan Tembung, kemudian juga Babinsa dan juga seluruh jajaran masyarakat. Ya, kita undang, alhamdulillah mereka turut serta memang pada acara ini dan mengapresiasi. Bahkan kata Bapak Nasution dari Dinas Pendidikan, belum pernah saya melihat acara wisuda seakbar ini. Sekolah umum SMP yang dikelola Dinas Pendidikan tetapi juga mampu menghafal Al-Qur'an 30 juz. Iya, Pak Nasution ya. Nah, begitu tadi. Harapan kita yang pertama tentunya mereka akan semakin baik dari yang sudah baik akhlak mereka itu pertama. Karena akhlak terbaik itu Al-Qur'an, dengan mereka menghafal Qur'an itu. Yang kedua, harapan kita sesuai dengan keinginan masyarakat juga, supaya anak kami ini tidak hilang hafalan, mohon Pak dibuka lanjutan sekolah berikutnya. Maka pada tahun ajaran sekarang ini kita membuka madrasah aliyah untuk terus mendidik anak kita yang tamat kelas 9 ini tadi. Harapan kita yang ketiga, kita harapkan khususnya di Deli Serdang ini, jadi anak-anak kita memang itu yang di sekolah, dimanapun sekolah itu, ya memang solusi dari segala persoalan-persoalan ya tentang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak lain tidak bukan adalah farudduh ilallahi wa rasul, kembali kepada Quran, kembali kita mengamalkan Quran, kembali kita memang mentadaburi Al-Quran, menghafalkan Al-Quran itu tadi. Itulah solusi terbaik untuk menghadapi segala tantangan-tantangan di era global sekarang ini. Yang pertama adalah satuan pendidikan sekolah.